Tahara asmara Ratu Rizky Nabila dengan mantan suaminya, Alfat Fatir, masih berlanjut. Ratu Rizky Nabila blak-blakan mengaku dituduh oleh istri baru Alfat Fatir open booking online, Bo, saat sedang hamil. Tuduhan ini tentu membuat Ratu Rizky Nabila sakit hati dan terpukul. Ratu Rizky Nabila pun langsung menanggapi hal tersebut dengan menawarkan untuk memeriksa rekening miliknya. Mutasi aja rekeningku kalau ada dana-dana yang masuk aneh ya silakan, ujar Ratu Rizky Nabila. Hal itu diungkapkan tanggal 25 Mei tahun 2021. Selain itu, wanita yang baru saja melahirkan ini mengatakan bahwa Alfat Fatir perlu membuktikan jangan hanya di mulut saja. Enggak usah dibawa ribet, buktiin aja, jangan keluar sana sini fitnah saya begini begitu, ujar Ratu Rizky Nabila. Ratu Rizky Nabila berupaya membuktikan bahwa ia menghasilkan uang halal dengan bekerja di dunia hiburan. Dirinya menyebutkan bahwa akan ada rencana memerankan film dan berbagai proyek lainnya yang akan dikerjakannya. Seperti yang diketahui, perseteruan antara Alfat Fatir dan Ratu Rizky Nabila masih terus berlanjut pasca bercerai.